Halo guys, assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi hari ini moto adik saya mau tukar, kita mau tukar bagi tayar dia kecil sikit. Sekarang tayar ni saya pakai saiz 80/90, saya pakai Maxxis Diamond. So nanti kita mau tukar depan belakang, tukar tayar kecil, pakai yang sikit kecil. Untuk tayar belakang ni saya pakai Pirelli yang Rosso Sport. Ini size dia 110/70. Jadi belakang ni besar lah. Nanti kita ni mau tukar yang pakai tayar Maxxis yang Vulans. Jadi kita tengok dulu macam mana rupa dia, macam mana bentuk dia pakai tayar besar. Dan nanti selepas dia tukar, kita tengok juga macam mana pakai tayar kecil, mana lagi lawa, mana lagi cantik. Jadi kita tengok sebelum kita tukar tayar ni, kita tengok dululah. Ini untuk bagian depannya 80/90 yang Maxxis Diamond ya. So nanti yang depan ni kita mau tukar pakai saiz 70/80 Maxxis yang Vulans ya, yang Dolphin. Nah, jadi inilah rupa dia. So okeylah, terus kita tukar tayar dia. Dan macam ni lah jadinya selepas kita pasang tayar tu. Ini saya fork depan masih standard, tak ada lower lagi. Jadi kita tengok daripada depan. Kita tayar ni saiz dia 70/80. Maxxis juga, Maxxis yang Vulans atau Dolphin. Jadi macam ni lah rupa dia kalau dah pasang tayar 70/80, tayar kecil itu. Untuk tayar belakang pun saya pakai Maxxis juga, yang size dia 80/80.
Ini besar sikit lah daripada yang depan tadi. Okay. Daripada tepi, daripada belakang macam ni bentuk dia. Jadi ni tayar ni kita pasang saja ya, mau try pakai tayar kecil macam mana bentuk RG ni. Nanti kalau dah bosan kita tukar balik lah pakai tayar yang besar tadi. Pasal tak ada kerja pun kurang masa PKP ni, jadi buatlah motor-motor sendiri. Jadi macam ni lah bentuk dia pakai tayar kecil. Mana lagi lawa? Tayar kecil ke tayar besar? Sila komen dekat bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.